Untuk menekan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19, petugas gabungan terus memperketat pemeriksaan kendaraan masuk ke Kabupaten Toraja Utara, terutama di pos utama Kaliakan. Tampak tim dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja menghentikan pengendara yang melintas masuk ke wilayah Kecamatan Nanggala dan menanyakan tujuan para penumpang. Pos yang dulunya berada di Lembang Dili Ikira ini sengaja dipindahkan ke Kaliakan untuk memperketat penjagaan dalam mengantisipasi penyebaran wabah virus corona masuk ke Kabupaten Toraja Utara. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengatakan, sebagai posko yang pertama dan juga posko terbesar dalam penanganan COVID-19, dipindahkan untuk memperketat pendataan warga yang masuk ke wilayah Toraja Utara. Kalatiku juga menjelaskan, untuk warga yang masuk ke wilayah Toraja Utara tanpa menunjukkan KTP, akan ditindak tegas dan tak diizinkan masuk ke wilayah Toraja Utara. Mudah-mudahan kita juga di sini. Tapi ada orang bilang, kalaupun itu kita... Posko yang paling awal kita dirikan, yaitu posko untuk memeriksa masyarakat yang ada dari Palopo dan Luraya, dan dari berbagai tempat yang melewati jalan ini. Tadinya kita di jembatan di sana, cuma karena supaya lebih ideal dan lebih tertampung dengan mantap seluruh orang yang datang itu, maka kita pindahkan ke tempat ini. Untuk sebuah posko yang akan memeriksa begitu banyak orang, yang akan melihat suhu tubuh, posko ini juga mempersyaratkan tentang semua orang yang lewat di sini harus ada KTP. Kalau tidak ada KTP, kembali. Turun pejabat, saya wajibkan. Sementara Roni Rumengan, salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Nanggala, mengapresiasi kegiatan Pemkab yang memperketat penjagaan di wilayah Kaliakan. Pemerintah dengan aparat-aparatnya termasuk Kepala Lembang, termasuk Rengek, untuk menjaga Toraja Utara jangan sampai ada terserang oleh COVID-19, karena memang COVID-19 ini sangat berbahaya. Dan saya sebagai pemerhati sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Toraja, khususnya Tandungin yang perbatasan, supaya sangat menjaga diri, hati-hati. Kalau berbicara, jangan sering berkumpul, mau ada acara apa, hindari.